requirement specification. Yang ketiga sudah ada juga aspek optimisasi nantinya. Ini nggak cuma mudah dong, catet itu enggak, nggak cuma begitu. Jadi bikin bukan turis ya. Ya, requirement specialist bukan turis, waktu saya nggak lihat doang. Gimana Pak? Oh iya Pak, dapat order dari mana? Oh dari marketing, terus baru dimasukkan ke bagian kita, walaupun nggak begitu ya, tapi selalu menangkap apa yang dia amati, kemudian seharusnya dievaluasi gitu. Jadi bukan terus masuk, dipetakan ke sistem requirement specification, tidak. Tapi dia sudah mampu melakukan optimisasi bagusnya seperti itu. Jadi bukan nyatet, itu namanya mutu doang. Ya. Pada proses pemetaan, jadi sebelum kita bahas ini, kita lihat proses. Jadi kalau ini adalah domain proses bisnis, atau bisnis proses domain, ini nanti akan diletakkan pada application system. Sistem. Nah, ini pemetaan. Tapi di sini ada, selalu sudah ada ini proses yang namanya optimisasi. Ya, ada optimisasi. Kita akan lihat. Biasanya apa optimisasi itu adalah pada standar. Jadi standar yang digunakan pada industri itu. Kalau telco ya industri telco, apa standarnya menurut ITU? Dasar prosesnya apa? Itu melihat pada TM framework. Framework yang bisa diubah. Pakai X barangnya ya. Pakai X ya. Memang begitu. Tapi memang kalau ejaan bahasa Inggrisnya pakai K, cuman dia memang produk. Bagi bahasa Inggris terus sebagai TM framework. Pilihannya di internet. Lain. Ada empat komponen ya, yang kita buat. Jadi, pada umumnya nanti kita kaji bis prosesnya, kita evaluasi, baru application bagaimana mendefinisikan requirement pada application sistemnya. Ini requirement gitu ya. Ini menjadi requirement. Tapi dia harus tahu dulu nih bis prosesnya. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan sebagai PA. Baik, kita lihat. Jadi ini ada dua proses sederhana ya, dua proses yang satu baru, yang lama dan yang baru. Itu misalnya proses yang terkait dengan menerima book order ya, receive book order. Kemudian ini write bill, kalau mati dia membuat bill-nya, write book, lalu send book. Jadi ini di perusahaan yang menjual apa? Toko buku lah, di perusahaan buku ya. Nah ini proses seperti ini. Jadi sebelum dia write bill, di masing ada proses lain. Itu pemastian. Nah, ini proses ada receive book order, check credit rating, dan reject order. Jadi kalau permintaan proses dari distributor mau beli, media atau kemana gitu ya. Nah, ini harus ada persamaan. Ini dulu proses.